Jangan kalah menghadapi cobaan ini. Captain Hidayat. Captain Hidayat, saya belum kenal. Tapi nyatanya dia yang datang. Pagi. Pagi. Saya Jimmy. Hidayat. Anda yang melaporkan kasus penculikan bayi? Iya, iya. Anda sendirian? Ada teman saya satu di mobil. Tidak bersama dengan Kapten Wawan? Dia teman saya. Tadi saya cari dia, tapi kata orang piket, dia sedang keluar. Bukan sedang keluar, tapi dikeluarkan. Dinonaktifkan dari dinas. Jadi, bayi siapa sebenarnya yang diculik? Oh, maaf. Saya bicara nggak karuan. Saya sedang bingung. Silakan ke dalam. Dokter Herman bisa memberi banyak penjelasan. Begitu bayi itu lahir, saya serahkan pada perawat bernama Susi. Lalu saya pergi ke kamar mandi untuk mencuci tangan. Tidak lama kemudian, saya datang bersama sopir saya, Joko. Saya ketemu Ratna. Lalu, saya temui Dr. Herman. Saya ingin melihat anak saya yang baru saja lahir. Tapi apa yang kami dapatkan? Perawat, sopir, dan bayi itu hilang. Saya yakin, perawat Susi dan sopir Joko bekerja sama melakukan penculikan ini. Pasti ini sudah lama mereka rencanakan. Boleh saya bicara dengan istri Pak Jimmy? Kondisi Ratna masih sangat lemah. Tapi sebaiknya saya jelaskan saja. Bahwa yang baru saja melahirkan itu bukan istri saya. Ratna adalah kekasih saya yang terpaksa saya bawa ke tempat ini karena saya masih menunggu proses perceraian dengan istri saya. Kalau begitu, tolong Anda berikan gambaran tentang sopir, perawat, dan kendaraan yang mereka pakai.
adiknya. Ini adalah Aditya, anakku terlahir kembali. Oh, Aditya. Kamu tidak boleh lagi lepas dari tanganku. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Tidak ada. Maaf. Saya mau ke belakang sebentar. Silakan. Ke bawah, kiri, dan adanya di belakang. Halo. Siapa ini? Susi, Pak. Mana ibu? Ini dari siapa? Saya suaminya. Cepat panggil ibu. Bu, dari bapak. Kalau sudah besar nanti, kita pindah ke Amerika ya. Di sana Adit bisa bersekolah tempat yang bagus. Bu, telepon. Bilang sama bapak, telepon 1 jam lagi. Kata ibu, bapak telepon 1 jam lagi saja. Bilang sama ibu, Kapten Wan sudah dipecat, jadi tidak ada yang bisa kerjasama lagi. Bahwa pergi bayi itu sesuai rencana semula. Segera! Jangan sampai orang-orang di sini berpikiran untuk datang ke rumah, ya? Bu, kata bapak polisi mau datang kemari. Apa? Kan saya sudah bilang pegang si Wawan, semuanya bakal beres. Kok ditutup? Bapak yang nutup duluan tadi. Tapi kalau nggak salah, tadi bapak bilang kalau Kapten Wawan sudah dipecat dan minta supaya bayi ini cepat-cepat dibawa pergi dari sini. Panggil Joko kemari. Mas Joko, dipanggil ibu. Kalian secepatnya pergi jauh-jauh. Jangan berani-berani tinggal di Jakarta lagi. Kalau bisa keluar pulau itu lebih bagus. Ingat, di mata polisi kalian adalah buronan. Tersangka kawanan penculik bayi. Mengerti? Mengerti. Dia adalah anakku yang keluar dari rahim Ratna. Untuk waktu yang agak lama, dia merupakan tanggung jawabmu. Sampai dia sudah cukup besar untuk bisa pindah ke luar negeri. Saya tidak mungkin menyimpannya di sini, karena orang-orang pasti akan curiga. Saya berharap lama-lama Ratna dan polisi akan menganggap bayi ini hilang. Dan kasus penculikan ini ditutup. Kecuali kalau kamu mencoba-coba menjadi pahlawan dengan membongkar rahasia ini.
Selama ini saya kan hidup dari Bu Christine. Masa saya mau membalas kebaikan ibu dengan pengkhianatan? Maaf Bu, saya bertamu tanpa permisi. Saya tahu, kamu memang berbakat untuk menjadi maling. Kita lihat, siapa yang lebih pantas menyandang sebutan maling. Maksud kamu? Saya tahu, ibu telah menculik anak Ratna. Apa itu bukan perbuatan maling? Kamu saya peringatkan. Sebentar lagi polisi akan datang karena seluruh alarm di rumah ini dihubungkan dengan kantor polisi. Jadi, sebenarnya kamu masih ada kesempatan untuk pergi secara baik-baik. Biar saja polisi datang, biar sekalian mereka melihat ada barang curian di rumah ini, barang hidup lagi. Kesalahan kamu bisa bertambah-tambah. Pertama, kamu masuk ke rumah orang tanpa permisi. Kedua, kamu melancarkan tuduhan tanpa bukti. Saya melihat semuanya, Ibu Christine. Saya pernah bertemu Ratna di puncak, saya tahu dia melahirkan di sana. Dan saya melihat sendiri sopir dan perawat membawa bayi yang baru lahir keluar villa dan membawanya kemari. Oke, masuk kamu ke dalam. Periksa ke setiap sudut. Laksanakan tugas kamu sebagai petugas keamanan. Buktikan semua omong kosong kamu. Cepat! Tolong diurus ya, Han. Saya pengacara Ibu Christine. Siapa saja yang mengganggu keluarga di sini harus berhadapan dengan saya. Kamu kepingin urusan ini cepat selesai atau jadi panjang? Kalau mau panjang, kamu ikut dengan saya sekarang ke kantor polisi. Saya akan adukan kamu sebagai maling. Tapi kalau ingin cepat selesai, kita sama-sama keluar dari sini. Saya antar kamu pulang. Sekalian saya ingin sedikit ngobrol dengan kamu. Pilih mana? Thank you.
Lagi-lagi kamu bermimpi buruk. Sedikit demi sedikit, kamu harus berusaha untuk menerima kenyataan ini sebagai sesuatu yang nyatanya memang benar-benar terjadi dan harus dihadapi. Bukan sebagai sesuatu yang harus membuat kita terus-menerus marah dan kecewa pada diri sendiri. Kita serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Pasrah, tawakal. Tapi saya yakin anak saya masih hidup. Saya ibunya. Saya merasa dia tinggalnya tidak jauh dari sini. Itu keyakinan yang bagus. Semua orang wajib berpengharapan. Tanpa harus kehilangan akal sehat. Saya masih sehat, Pak. Sehat? Masih sehat. Kecuali kamu masih saja menganggap Jimmy mencintai kamu. Tapi, Pak. Tapi apa? Sampai sekarang sudah 3 bulan lebih, nyatanya Jimmy tidak pernah muncul. Jangankan dia memberi kabar tentang rencana perceraiannya. Menelepon kamu sekedar say hello saja, mana pernah. Hilang. Lenyap begitu saja. Jangan sampai terjadi kamu meratapi dia, sementara dia sedang bercumbu dengan istrinya. Pak. Loh, kenapa? Siapa sih Jimmy? Apa sih pekerjaan dia? Sekarang Papa mau tanya. Perusahaan dia itu sebenarnya bergerak di bidang apa? Jualan apa? Bisnis apa? Kok kelihatannya serba gampang begitu? Ngantor seenaknya di hotel. Lagi pula, mana ada sih pimpinan perusahaan mengundurkan diri gara-gara anaknya hilang? Papa ini maunya apa sih? Papa kepingin waktu 3 bulan sudah cukup untuk meratap-ratap. Papa ingin Ratna berpikir dan menyelidiki siapa dan apa mau mereka sebenarnya. Dan itu tidak mungkin pernah bisa terlaksana kalau kamu masih dibayangi kenang-kenangan indah bersama bos Jimmy yang segalanya serba palsu itu. Bekal harapan dan keyakinan tak berhenti. Ku jalani tantangan dan cobaan hidup ini. Tekadku kuat, tak ada yang menjalangiku. Terus berkarya mewujudkan cita hidup yang nyata. Oh, dengarkan mengiring suara batin denting gawai kelanaku. Selaras lirik dan parau gaung syairku. Lagu tentang harapan masa depan kehidupanku. 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 Eh, lapar ya? Sayang. Aduh sayang lapar, cucu Eyang lapar. Adik Bibot. Cium. Aduh, Kamu tuh kotor, kok main seruduk aja. Dari mana sih kamu? Tidur rumah Andre, Nek. Kemarin mau pulang udah kemalaman. Andre lagi. Ada apa sih di rumah dia? Ada apa? Ya ada Andre-nya, Nek. Kamu minum-minum ya? Nenek curiga aja. Dibuat, mau oleh-oleh gak? Dari siapa ini? Shopping dong, Nek. Kamu dapat uang dari mana?
Ini motor aja ya. Eh, dari mana? Ngamen. Masya Allah, ngamen. Kenapa? Nenek malu? Lebih malu mana kalau saya masuk penjara lagi? Ya cari kerjaan yang bener lah, Zul. Ah, Nenek nggak ngikutin perkembangan zaman. Anak-anak macam saya mana bisa dapat kerjaan yang bener? Ya nggak, Dit? Ih, mandi dulu sana, Ge. Gantian nanti jaga Adit. Nenek mau ke tempat Bu Christine dulu. Sana. Oke, Nek. Bagaimana keadaan si kecil? Wah, dia makin pintar dan lucu saja, Bu. Syukur deh. Lalu, cucumu sendiri? Masih menanyakan asal-usul si kecil? Siapa namanya? Zul. Oh, enggak. Cuman pernah dulu satu kali menanyakan. Tapi enggak apa-apa, anaknya cuek kok. Tapi dia sayang kan sama Adit? Wah, Adit itu sudah dianggap sebagai adik kandungnya sendiri. Sebenarnya, Zul itu berperasaan lembut. Tapi ya itulah. Kenapa? Saya tuh khawatir. Kalau terlalu lama lontang-lantung, nanti dia bisa berbalik, berbuat yang enggak-enggak. Saya kepengen menyekolahkan dia, tapi... Soal biaya. Jangan khawatir masalah uang. Saya sudah mengisi cukup banyak ke dalam rekening tabunganmu. Terima kasih, Bu. Yang penting rumah tanggamu tentram. Saya cuma ingin Adit bisa tumbuh dalam suasana yang serba sehat. Apa Ibu nggak kangen sama anak itu? Aduh, Bi, jangan tanya soal kangen. Itu sudah pasti. Masalahnya, saya sekarang merasa terjepit dalam posisi yang serba sulit. Setelah ada kasus dengan mantan Satpam si Mahmud itu, perasaan saya jadi was-was. Saya merasa selalu dimata-matai. Ah, itu kan hanya perasaan Bu Christine saja. Tidak, Bi. Itu mungkin saja terjadi. Polisi pasti mencurigai saya. Hanya mereka tidak pernah punya bukti. Dan untuk mendapatkan bukti itu, butuh pelacakan. Birosia kenal nggak sama Pak Munir yang duduk di garasi itu? Sopir baru yang menggantikan Pak Joko? Iya. Makanya saya tidak pernah mau membawa bayi itu kemari. Karena saya curiga Pak Munir itu adalah mata-mata polisi. Pulang, Birosia? Enggak, Pak. Iya. Oh, jangan latah jorok. Jorok. Sudah, permisi dulu. Monggo. Polisiku. Malam. Hei, gimana? Ada perkembangan? Biasa-biasa saja. Loh, jangan dong. Harus ada yang luar biasa. Nggak tahu, Cap. Mereka yang sangat cerdik atau pengamatan saya yang pas-pasan. Tapi nyatanya sampai sekarang tidak satu pun petunjuk yang saya peroleh. Saya malah curiga. Jangan-jangan mereka sudah tahu kalau saya ini polisi. Dasarnya? Saya merasa begitu. Iya. Atas dasar apa? Saya cuma menduga-duga. Menduga-duga boleh. Asal jangan mengarang-arang. Ibu Ratna? Iya, saya sendiri. Siapa ini? Hidayat. Oh! Ini di Puncak? Bukan. Saya beberapa kilometer dari rumah Anda. Saya pindah tugas ke Polres Jakarta Selatan. Dekat sekali. Oh ya? Pokoknya setelah ada di Jalan Limau, cari jalan yang ketiga, terus belok kiri, cari rumah nomor 3. Terima kasih, sampai jumpa besok. Selamat malam.
pergi? Enggak. Selamat siang, Bu. Siang. Rasanya kita pernah bertemu ya? Pasti, Bu. Saya Hidayat. Kita pernah bertemu di puncak. Kalau dengan Mbak Ratna, saya sering bertemu di kantor. Oh iya. Ayo, silakan. Silakan. Ratna! Ada tamu. Selamat siang. Siang. Silakan, santai aja. Maaf kalau mengganggu. Mengganggu apa? Pengangguran seperti saya ini tidak ada istilah terganggu kalau kedatangan tamu. Mau minum apa? Tidak usah. Terima kasih. Saya cuma ingin mendapatkan beberapa tambahan informasi seperti yang saya bicarakan di telepon kemarin. Jadi kita bisa mulai dari mana? Dia orang yang pintar mengatur pembicaraan dan tidak pernah suka dengan suasana yang formal. Apa tidak terasa ada sesuatu yang aneh dalam sikap sehari-hari? Memang agak aneh. Tapi saya menjadi tidak begitu heran begitu tahu rumah tangganya berantakan. Setelah itu? Maksudnya? Maksud saya, apakah sampai saat ini Mbak Ratna masih menganggap sikap Jimmy yang begitu itu sebagai sesuatu yang bisa dimaklumi atau... Saya nggak ngerti maksud Anda. Terus terang, konsentrasi kita dalam mengungkap kasus penculikan bayi Anda tidak semata-mata terpusat pada supir dan perawat itu. Sebab nyatanya, mereka tidak pernah benar-benar minta tebusan. Jadi? Juga pada pasangan Jimmy Christine. Dan perbandingannya bisa 1:1. Yang berarti kita tidak memberikan prioritas pada salah satu pasangan. Anda ingin mengatakan bahwa Jimmy sangat berkemungkinan sebagai pelaku penculikan? Keterlibatan, iya. Dan yang ingin saya tanyakan tadi ialah, apakah Anda sedikit pun tidak merasakan adanya petunjuk-petunjuk ke arah sana? Bapak saya juga bersikap yang sama seperti Anda. Bahkan sejak awal, dia memang tidak menyetujui hubungan saya dengan Jimmy. Bagaimana dengan Anda sendiri? Maksud saya sekarang ini. Pak Hidayat, siapapun Jimmy, dia adalah laki-laki yang pernah begitu dekat dengan saya. Dan dia adalah ayah dari anak kandung saya yang sekarang hilang, dan polisi kehilangan akal untuk menemukannya. Maaf. Maaf kalau saya menyinggung perasaan Anda. Pak Hidayat pikir kenapa saya mau mengajak Anda kemari. Karena saya sangat suka dengan tempat ini. Dan yang pertama kali, kedua kali, dan kesekian kali yang mengajak saya kemari adalah Jimmy. Saya pernah merasakan bahagia berada di tempat ini. Dan sampai sekarang, saya masih bisa membayangkan bahwa dia duduk semeja dengan kita. Saya hanya ingin mengatakan bahwa Jimmy memiliki arti yang sangat besar dalam hidup saya. Pak Hidayat boleh mentertawakan saya. Tapi kalau Anda bertanya apakah saya masih mencintai dia, jawabannya adalah, iya. Maaf,
Tapi sebenarnya saya tidak bertanya sejauh itu. Ya, itu sebenarnya yang ingin Anda ketahui. Oke. Tapi bagaimana setelah dia menghilang begitu saja? Seorang polisi mungkin akan sulit untuk memahami. Dalam diri seorang wanita, cinta dan benci bisa berkobar bersamaan. Keduanya sama-sama api yang tidak bisa saling memadamkan. Kapten Hidayat, selamat siang. Halo. Selamat siang, Kapten. Siapa ini? Ratna. Oh, apa kabar? Saya mau minta maaf atas sikap saya kemarin. Saya tidak merasa Mbak Ratna membuat kesalahan. Anda justru bersikap sangat benar. Oh, enggak. Enggak, pokoknya saya minta maaf. Iya, tapi kalau ketemunya di tempat gitu sih keterlaluan. Semua serba mungkin kok. Tuh kan, ketemu dengan orang yang tidak disangka-sangka di tempat yang tidak disangka-sangka. Ratna dan Hidayat. Pak Hidayat, kenalkan, ini teman saya Dewi. 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 Ratna. Oh, ini Mbak Ratna yang sering Mas Herman ceritakan. Iya. Mas Herman banyak bercerita tentang Mbak Ratna. Kita duduk sini aja ya, Mas, kalian, biar rame. Tapi enggak apa-apa kan? Nanti ganggu. Enggak apa-apa. Biar apa-apa pasti ngomongnya enggak apa-apa. Mas, mau minum apa? Atau mau pesan makan sekalian? Kalian udah pesan? Sudah. Sudah. Enggak, kalau belum bisa sekalian. Sekalian bayarin. Kamu. Bercanda lo, Mbak Ratna. Nampaknya Dr. Herman sudah meninggalkan Puncak, seperti Bu Hidayat ini. Iya, kebetulan sedang ada di sini. Mas Herman mau mendirikan kliniknya sendiri di sini. Ah, enggak. Enggak gimana? Sabtu depan ini peresmiannya. Kalian datang ya? Undangannya masih ada kan, Mas? Atau yang buat wartawan medika itu kita kasih aja dulu ke Mbak Ratna. Enggak apa-apa kan, Mbak? Enggak apa-apa. Saya sih terserah kalian aja. Habis enggak nyangka ketemu Mbak Ratna di sini. Tadi ditaruh di mana ya, Mas? Di mobil. Iya. Ya udah, ntar aja. Mending sekarang kamu pesan makanan. Oh iya. Mas, Mas. Lalu apa kegiatan Mbak Ratna sekarang? Pengangguran. Mau nggak kerja di klinik Dr. Herman? Kita masih sangat kekurangan tenaga. Lagian, saya belum punya teman. Mau ya? Pikir-pikir dulu deh. Jangan kelamaan mikir. Nanti saya bilang ke Mas Herman, pasti dia mau. Belum tentu. Kenapa? Dia kan sudah kenal baik dengan Mbak Ratna. Makasih. Soal kerjaan tadi, saya serius loh. Gimana nanti lah. Jangan gimana nanti. Ini Kristin siapa? Kak Kristin? Masa nggak kenal sih? Kakak tirinya Mas Herman. Mulai dari sekolah menengah sampai menjadi dokter dan mendirikan klinik ini, semuanya kan membiayai Kak Kristin. Pokoknya dia sangat kaya, cantik lagi. Bapaknya seorang pengusaha besar. Saya lupa siapa namanya. Tapi kasihan kalau melihat Pak Jimmy. Nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Kak Kristin. Jimmy? Iya, Pak Jimmy, suami Kak Kristin. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.